Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat bersama Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Daerah Jabar menggelar event kejuaraan daerah selam memperebutkan Piala Gubernur. Sebanyak 23 klub mewakili 16 pengurus cabang POSI mengikuti kejuaraan daerah ini yang dimaksudkan guna mencari dan melatih bibit-bibit atlet selam berbakat dari daerah Jawa Barat. Sebanyak hampir 300 atlet selam dari 23 klub yang mewakili 16 pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Kabupaten Kota se-Jawa Barat mengikuti kejuaraan daerah selam memperebutkan Piala Gubernur yang digelar di kolam renang Pajajaran Kota Bandung Sabtu siang. Kejuaraan daerah selam ini digelar dengan beberapa kelas, dari mulai junior hingga senior dengan klasifikasi usia senior di atas 18 tahun. Selain guna mencari bibit-bibit atlet selam berbakat di Jawa Barat, para atlet yang mengikuti kejuaraan daerah Gubernur Cup ini merupakan ajang tryout bagi event Porda mendatang yang akan dilaksanakan di Bogor. Jurda Selam ini adalah kejuaraan antar kelompok umur untuk antar pengcap dan antar perkumpulan yang ada di Jawa Barat. Ini untuk meraih bibit-bibit atlet dan meningkatkan prestasi khususnya selam di Jawa Barat. Yang mengikuti ini adalah klub-klub yang ada di Jawa Barat, terdiri dari 23 klub dan 16 pengcap sekota kabupaten se-Jawa Barat. Acara ini usia dimulai dari di kelompok F itu di bawah 9 tahun dan untuk senior di atas 18 tahun. Sementara bagi para atlet senior yang berprestasi dalam kejurda kali ini, secara otomatis akan menjadi rekomendasi untuk event yang lebih besar di tingkat kejurnas dan menjadi persiapan atlet selam Jawa Barat untuk PON mendatang yang akan dilaksanakan di Papua. Ya, kebetulan memang selam ini sekarang sudah luar biasa, banyak penggemarnya. Jadi kalau di akuatik ini kita nomor 2 lah setelah renang. Jadi selam ini termasuk banyak peminatnya di Jawa Barat. Dari POSI sendiri pembinaan terhadap bibit-bibit atlet selam ini Jawa Barat seperti apa? Pembinaan kita banyaknya melalui lewat klub-klub, kemudian kepada pengcap, baru kita saring melalui pengprov. Tapi pada intinya pengprov itu selalu memperhatikan perkembangan pembinaan atlet-atlet tersebut. Karena kita punya target 2020 kita harus berjaya di tanah Papua. Kejurda selam ini akan diselenggarakan setiap tahunnya dengan harapan dapat mencetak bibit atlet selam berbakat dari Jawa Barat yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Yuana Kurniawan, Bandung TV.